Astagfirullahaladzim aladzi la ilaha ila anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustadant. A'udzika min syarri ma sanata bulaka bini'matika alaya wa abu bizambi. Faghfirli fa innahu la yafiru zunuba ila anta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa arrahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahuma fis samawati wal ardhi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyyaya bittaqwa Allah faqad fazal mutaqun. Sidang jemaahnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Para penuntut Rauf Academy, para skuad munajat umat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada semua jemaah yang ada pada malam ni di TT dan di FB. Dan bantu sebarkan di FB ni. Ramai dah, macam dah hilang dari radar ni, banyak sangat. Jadi bantulah jemaah sekalian, tolong war-warkan. Dia punya kemasukan dia pun dah nak kata kesian pun boleh kata kesian kan. Sama juga dengan di TT, bantu sebarkan. Mungkin dia beralih ke TT, mungkin kot, atau TT beralih ke AB, wallahualam. Yang penting apa yang saya nak sampaikan jemaah sekalian, kita kena melipat ganda kan misi skuad munajat umat ni dikala keadaan yang mana akhir zaman ni berbagai perkara berlaku. Musuh-musuh Islam ni melakukan berbagai-bagai serangan sebenarnya. Iblis sudah pasti, Dajjal sedia menanti. Kuncu-kuncunya sedang melakukan gerak kerja mereka. Kita ni jemaah sekalian tidak boleh leka walau seketika, tak boleh sebenarnya. Seringkalilah kita kena sentiasa berada dalam keadaan siap siaga. Berada dalam keadaan sentiasa ready, bersedia. Bersedia itu bermaksud dengan kita sentiasa ada amalan yang konsisten secara jemaah. Sebagai contoh, skuad munajat umat. Nampak simple, nampak mudah, tetapi jemaah sekalian, ianya memberi kesan yang besar. Bersama-sama dengan saya, ikut dengan bacaan suratul Fatihah. Kita beramal dengan suratul Fatihah di waktu yang begitu sangat-sangat mencuburui ini. Mencuburui ini, waktu ini, di ketika ini, jemaah sekalian, waktu begini, waktu yang sangat-sangat mencuburui untuk kita berada dalam suasana, untuk kita memberikan komitmen kepada majlis ilmu ini. Ini satu jihad yang besar. Namun kalau misal kata berjaya kita bertahan, alhamdulillah
maka Allah pasti bagi ganjaran. Habis sebulan tak dapat live Ustaz FB. Ya. Itu saya cakap dah tak mana-mana pergi dah. Macam itulah. Allah Akbar. Cuma kita tak boleh nak kawal lah crowd tu kan. Datang dan pergi dengan keadaan platform yang tak pasti kan. Dia datang dan pergi. Tapi saya yakin yang mencari pasti jumpa lah. Yang mencari pasti jumpa. Walaupun ambil masa tapi pasti jumpa insyaAllah. Dan kita tengok kalau di TT pun ya, kita perlukan sokongan. Kita gembling bersama untuk kita wujudkan satu jamaah yang bersama-sama sanggup untuk kita memberikan kembali manfaat kepada masyarakat, kepada umat, iaitu dengan berdoa. Jangan ambil mudah cuma sekian dengan doa ni. Saya dah bagi tu seulang banyak kali cuma sekian. Mungkin yang baru ikut, ya, mungkin yang baru ikut, ada yang PM saya dia nakkan doa suratul Fatihah tu. Ustaz boleh tak tuliskan doa Allahumma bi'akil Fatihah yang Ustaz baca Fatihah tu? Saya tak jawab lagi lah. Tapi saya nak bagi tu minta maaf, doa tu dibacakan hanya bagi yang dah ambil pengajian yang mana mengaji 14 riwayat 7 qiraat 30 juzuk. Siapa yang ambil pengajian tu baru dapat doa tu. Ini tuan guru yang cakap. Dia tak boleh tiba-tiba nak baca. Tak boleh. Bukan sebab tak boleh. Sebab tuan guru kata syaratnya begitu. Kita kena hormatlah. Saya nak dapatkan doa tu Allahumma bilhaqqil Fatihah wa bihaqqil ladzi jaa bil Fatihah itu 2 tahun je masalah. 2 tahun saya duduk, saya tak minta pun. Saya tak minta. Samalah saya yakin jemaah semua tak minta pun tiba-tiba bila boleh baca qiraat 14 qiraat 7 14 riwayat kan. Boleh baca sama-sama pula dengan saya. Tak minta pun. Jadi itu ada satu anugerah. Jadi bila anugerah, kita kena rebut peluang ni mas kalian. Nah, rebut peluang. Rebut peluang, kemudian kita ambil kesempatan ini yang ada untuk kita bersama-sama. Sebab asalnya baca seorang lah. Saya baca seorang je mas kalian. Saya tak boleh nak bagi baca. Tapi kaedahnya, alhamdulillah bila ada ilham untuk saya bacakan secara berjamaah, maka pula diperkenankan oleh tuan guru saya Dato' Syekh Saluddin Omar Al-Qari, maka kita kena ambil peluang. Dan alhamdulillah saya secara peribadi dapat merasakan ia menjadi benteng besar mas sekalian. Benteng yang sangat besar. Kita hidup ni memang ujian kan, ujian, kemudian datang cubaan. Sepanjang perjalanan apatah lagi saya dalam lapangan dakwah ni kan, ujian bertali arus. Dan apabila kita ada amalan yang mana ada susu galuh dan silsilah sampai bagi Nabi Muhammad SAW. Saya boleh terang klaim yang Fatihah berjemaah. Dia bukan Fatihah berjemaah. Dia Fatihah tu. Berjemaah tu sebab baca dengan saya. Qiraat 7 tu tak boleh baca sendiri. Itu saja. Tak usah pening-pening. Tak usah pening-pening. Al-Fatihah tu dah ada, dah kelebihan. Baca berjemaah tu mestilah lebih besar ganjarannya sebab ramai-ramai. Seorang, kalau seorang baca 10 pahala. Kalau 100 orang baca tak kebelungguk sekali pahala ramai-ramai. Kan lagi besar pandangan Allah itu. Itu sepelik ada ke baca ramai-ramai ni. Fadilat bila jemaah mesti lagi hebat. Itu saja. Yang satu nak dibanding dengan yang 10 pasti lebih hebat yang 10 sebab 10 lebih ramai. Jadi secara logik, logika akal ni, yang ramai pasti lebih hebat kalau ikutkan lah. Tapi ada pula yang ramai tapi tak berkualiti, atau perbincangan lain pula. Tapi nak bagi tu sebab tu solat berjemaah daripada solat seorang-seorang ugilah yang berjemaah 27 kali ganda. Yang baca seorang-seorang dengan baca ramai-ramai, ugilah baca seorang-seorang. Baca ramai-ramai, aminkan ramai-ramai. Baca sama-sama. Kita tumpang-menumpang. Kita tumpang-menumpang. Senang cerita. Nak pula bacaan yang kata berjemaah tu dengan, kena baca dengan saya sebab 7 qiraat. 7 qiraat ni tak boleh baca sendiri-sendiri. Kalau dah belajar tak apa. Kemudian 7 qiraat ni pula akhir daripada bacaan 9 kali bacaan suratul Fatihah itu ada doa khusus dia. Dan doa ni bukan boleh baca sendiri-sendiri. Kalau sendiri belajar tak apa. Kalau sendiri yang belajar tak apa je mas. Kalau tak belajar tak boleh lah.
Ah, tu dia. Jadi bacalah berjemaah. Aminkan berjemaah. Insya-Allah. Nampak? Jadi bila boleh baca berjemaah, guru saya cakap, Datuk Syekh Salahuddin Omar Al-Qari kata, baca 7 kiraat ini, 14 riwayat dengan pelbagai kaedah bacaan, wajah ibarat semua imam turun membaca dan bacaan yang dibaca kalau semua imam dibacakan serentak. Nah, ibaratnya apa dia? Itu ada satu event penting. Kalau semua menteri besar turun dan Perdana Menteri ada, bermaksud tuanku ada. Dia masuk event besar. Jadi, bila kita baca Al-Fatihah dengan 7 kiraat, 9 kali bacaan, 14 riwayat, maka ini satu event besar. Sebab tu ada kes yang tempoh hari yang ada jemaah yang ada kerasukan tu kan. Kan, ada sihir, ada saka, ada dua sekali. Dia pun masih lagi dalam. Sekali dah datang, saya kena buat repetition sikit. Sebab ada dua lapis ni. Dan benda tu kata, jin kata, bacaan Fatihah ni terbuka pintu langit. Depa makhluk gaib. Nampaklah apa yang berlaku pada yang gaib. Terbuka pintu langit ni mas kalian. Jadi ini adalah benteng kita. Benteng kita. Dan kita sedang, insyaAllah jemaah sekalian, yakinlah walaupun kita sedikit, yakinlah Allah tidak melihat yang sedikit. Allah melihat siapa yang benar-benar mahukan. Jadi kita mahukan yang ada dalam kelompok yang ada bergabung malam ini jemaah sekalian, yang setiap malam sanggup bagi masa ni, kita nakkan negara Malaysia khususan terpelihara daripada segala bentuk balak bencana, musibah. Tengok sekeliling sekarang apa berlaku. Walaupun ada cuba-cuba untuk spekulasi untuk mengatakan apa nama benda Allah tu, hak tu kan dah mula dilancarkan. Jemaah sekalian, kekuatan doa mengatasi senjata yang dia ada tu. Banyak-banyak senjata yang ada kat atas muka bumi ini. Senjata doa mengalahkan semua senjata. Marilah kita bergabung menggunakan senjata doa. Sebab itu, usaha untuk mematikan, memberhentikan majlis ini sangat banyak. Dan ini diakui oleh sendiri, oleh jin-jin yang mana saya temui sendiri, saya bercakap dengan dia. Dia tak suka majlis begini. Dia tak suka. Dia nak berhentikan. Tapi tak boleh. Dia datang rumah saya, dia nak serang. Tak boleh. Rumah kena pagar, katanya. Tak boleh. Nampak ni, mas kalian? Jadi, kita tak tosah kita terkesan dengan rancangan buruk mereka. Kita kena bersama-sama istiqomah dengan ikhtiar kita yang ada. Ikhtiar kita apa? Doa. Silahul mukmin, senjata. Waktu ini, waktu yang kita kena pergunakan senjata yang ada. Doa. Doa Nabi kata senjata. Kalau mereka gunakan senjata apa? Hak. Apa lagi mereka gunakan senjata apa? Sihir. Apa mereka gunakan senjata apa? Tak kisahlah senjata apa yang ada. Tetapi, senjata yang ada hanya pada orang beriman. Tidak ada pada mereka. Senjata ini ada hanya pada orang beriman. Tidak ada pada musuh Allah. Itulah yang dinamakan doa. Tapi alangkah malang sekali kita tidak mempergunakan ataupun kita tidak benar-benar menghayati senjata doa. Kerana doa berkaitan tentang iman. Doa berkaitan tentang iman. Dan doa terjemahan hamba kepada pencipta. Doa bukan semudah yang disangka rupanya. Doa bukan sekadar aturan kata-kata. Tapi doa adalah petanda keyakinan kita kepada Yang Maha Esa. Tanda seseorang itu yakin kepada Allah, dia tidak akan putus berhenti untuk berdoa. Dan tanda-tanda Allah nak rahmati seseorang itu, Allah ringankan bibirnya, hatinya untuk berdoa, bergantung harap kepada Allah. Maka jemaah sekalian, kelas pengajian kita telah Allah hadiahkan senjata yang sangat ampuh, senjata yang sangat berkesan jemaah sekalian. Itulah amalan biqiraatin suratul Fatihah. Dan amalan ini, alhamdulillah, Allah takdirkan saya dapat dengan dua susu galu. Pertama, ayahanda saya sendiri. Melalui susu galu Tuan Guru Haji Sahar Jeram, yang mana telah mengijazahkan bacaan Al-Fatihah
kepada ayahanda saya. Kepada ayahanda saya telah ijazahkan dengan air. Itu caranya, ambil. Kemudian dah boleh, bukan kata merawat, insyaAllah. Ha, dan tadi ustaz merawat ke, saya tidak menawarkan diri. Tapi kalau misal kata itu yang menjadi tanggungjawab, maka saya tidak menolak. Nah, jemaah sekalian. Dan yang kedua, saya dapat alhamdulillah barakah daripada ayahanda ibunda ini, kerana ayahanda saya mulakan dulu dengan Tuan Guru Isa, maka Allah pertemukan saya dengan Tuan Guru Datuk Syekh Salahuddin Omar Aqari, Lajnah Pentasir Al-Quran di Malaysia. Beliau adalah tenaga pakar. Dan saya dapat silsilah bacaan suratul Fatihah ini ada susu galur jemaah sekalian. Saya ada ijazah dia, sanad dia, yang mana sampai ila hadrat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dan saya sendiri mengamalkannya. Alhamdulillah jemaah sekalian, terbukti serangan-serangan gaib ini tak tembus. Kerana karamah, kemuliaan kalamullah suratul Fatihah itu. Ini disebut sendiri oleh musuh-musuh yang datang nak menyerang. Nak menyerang datang. Tak boleh. Tak boleh. Alhamdulillah jemaah sekalian. Jadi saya berharap jemaah semua turut merasai rasa tersebut. Turut merasai kesan tersebut. Tapi dengan syarat kena ada azam yang kuat, istiqomah yang berterusan. Nah, payah macam mana, lambat macam mana pun, kena bagi satu sokongan padu. Mula lambat macam mana pun, tunggu selagi belum pukul 12. Hadap. Kalau dalam pukul 12, tak payahlah hadap. Tidur je. Tapi sebelum pukul 12, tunggu. Ini kita kena ada azam. Ini kelas yang menguji daya ketahanan jemaah sekalian. Mungkin ada lagi cara yang lain, silakan. Tapi ini adalah anugerah Allah. Cara begini, saya pun kena hadap juga. Dah jadi satu beban. Beban bukan beban apa, taklif, tanggungjawab. Tidak boleh memberhentikan kelas ini. Tidak boleh memberhentikan. Kerana ianya sudah banyak memberikan kesan. Dan ini menjadi satu tanggungjawab yang sangat besar, Mas Kina. InsyaAllah. Jadi mari kita teruskan doa. Dan kita tengok dengan keadaan yang sekarang ni, Mas Kina. Kita kena perkukuhkan. Kita kena mantapkan kekuatan dalaman diri ahli keluarga kita. Kemudian kita kena lihat. Biar Allah berikan. InsyaAllah. Berikan. Berikan kekuatan itu insyaAllah. Linzasrim. Tak apa puan, ada, kalau ada kekangan tak apa, tiada, tak ada yang menghalang. Tapi kalau boleh berikan, berikan masa insyaAllah. Doa ya? InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah bantu. Sebab ini kelas, ini kelas bukan kelas biasa-biasa. Ini kelas, kelas untuk membentuk, memantapkan keyakinan jiwa. Memang banyak perkara yang kita kena hadapi. Antaranya tenaga kita letih, ngantuk, mata tak boleh nak buka. Oh, mengunggu ngantuk. Ingat dia seorang je mengantuk. Tukang cakap pun 2 kali 5 je. Tapi sebab tanggungjawab. Buanglah ngantuk tu. Takkanlah nak hari-hari nak macam itu. Lawanlah. Kan? Pasal kita langsung buka. Kan? Macam itu je mas kita. Bangkit. Inilah masanya. Tahan sikit, sabar. InsyaAllah. Kalau kita contohlah, kita berhadapan dengan perkara-perkara yang sangat kritikal, dan kita perlukan cari duit nak bayar sesuatu, kita kena banting tulang, mengantuk pun hilang. Kan? Jadi letakkanlah kelas ini kelas yang sangat kritikal, kerana nak doa. Kita sedang berada di tengah-tengah ancaman je mas kelihat. Nah, kita sedang berada di tengah-tengah ancaman. Tinggal lagi saya tak nak gembar-gemburkan keadaan. Apa gunanya nak menakut-nakutkan? Apa guna nak membimbang-bimbangkan? Sembang bikin bimbang buat apa? Yang kita nak adalah apa action kita? Action kita adalah ni, qiraatul Fatihah. Kemudian kita luruskan segala bentuk kekeliruan. Kita cantas segala bentuk keraguan. Kita tundukkan segala bentuk kebimbangan. Itu cara dia. Kalau kita dok kupas-kupas masalah begitu begini, begitu begini, masya-Allah, memang banyaklah ceritanya. Kita pula membesar-besarkan masalah. Akhirnya depa pun suka sebab kita pun membincangkan masalah dia. Buat apa?
Jadi sudah jemaahnya memulakan Allah SWT. Sama macam dengan Mr. Ang, sebab bahasa mulut Islam. Belum lagi dapat dihubungi. Tak apa, kita serahkan. InsyaAllah, moga Allah berikan. Berikan petunjuknya, insyaAllah. Benda ni memang, kalau ada peluang, kita nak cepat-cepat dia masuk Islam. Tapi hidayah milik Allah. Ya? Dan banyak perlu kita perhalusi, terutama dalam live, online. Kita tak nampak dia. Ya, dia pun tak tahu apa tujuan dia kan. InsyaAllah, apa pun dia dah nyatakan serat satu rezeki besar lah kelah kita ni. Ha? Kelah kita ni jemaah sekalian, alhamdulillah ada peluang ni. Ya? InsyaAllah jemaah sekalian. Baik, mari kita jemaah semua yang dirahmati Allah SWT. InsyaAllah, mari kita terus memantapkan, memperkukuhkan pagar kita, benteng kita dengan bacaan suratul Fatihah. Biar bergegar, biar bergetar musuh-musuh yang ada dengan bacaan suratul Fatihah ini yang menjadi pintu kepada segala perkara umul kitab. InsyaAllah. Baik, Mas Kek. Niatkan mudah-mudahan, dan juga baca suratul hadid, bagi yang mengamalkan silakan, dan boleh amalkan surah Al-Hadid ayat ketiga tu diulang-ulang. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Jemaah sekalian, saya cakap, saya ulang lagi sekali. Kita berada di tengah-tengah ancaman. Dan kita sedang berada dalam perhatian. Dan banyak perkara sedang berlaku. Tapi saya kata dari sekali, apa gunanya kalau kita nak besarkan ancaman itu? Sedangkan kita ada senjata yang sangat-sangat ampuh untuk kita hadapi, insyaAllah. Baik jemaah sekalian, mari kita baca suratul Fatihah. Biqiraati sab'ah qiraat, 14 riwayat, insyaAllah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحق كمن أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا negara Malaysia ya Allah jauhkan negara Malaysia daripada segala bentuk bala bencana malapetaka kesusahan kepayahan ya Allah.
Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan pada semua jemaahnya daripada malam ni ya Allah. Kabulkan segala hajat kami ya Allah, dunia akhirat. Pemudahkan segala hajat kami ya Allah, dunia akhirat. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb ya Rahman ya Rahman ya Rahman Rahim ya Hayy ya Qayyum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum illa wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, selesai sudah bacaan suratul Fatihah bi qiraati sab'ah, qiraat 7 14 14 riwayat insyaAllah, dan disusuli pada penghujungnya penutup khusus pada doa fi kulli hajat bihaqqil Fatihah. Mudah-mudahan dengan istiqamah yang kita bermunajat kepada Allah SWT dengan berwasilahkan bertawassul bil Fatihah. Ini dibolehkan kerana kita tawassul dengan ayat Al-Quran, kalamullah. Dan kemuncak dia, Al-Fatihah ni pelengkap kepada segalanya. Dan kita dapat amalan ni, alhamdulillah. Dengan seperti mana saya maklumkan, dengan sesuatu daripada dapat silsilah ijazah bacaan daripada silsilah daripada Tuan Guru Datuk Syekh Sahiruddin Omar Al-Qari, pengasah kepada Darul Quran, pengetua nombor satu Darul Quran, yang beliau ada sekarang. Dan alhamdulillah Allah izinkan saya berguru dengan beliau. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah, dan Allah ilhamkan dan diizinkan baca secara terbuka begini. Dan mudah-mudahan jadi asbab kepada segala hajat yang jemaah perlukan. Kita duduk bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, kita menajat bersama-sama, kita ambil peluang ini. Alhamdulillah, fi kulli hajat, insyaAllah, nas'aluka ya Allah. Bantu kami ya Allah dengan permintaan kepada Allah. Nas'aluka'an fi kulli hajat, insyaAllah. Yakinlah jemaah sekalian, yakin insyaAllah. Tadi ada jemaah WhatsApp saya, Ustaz. Saya tak tahu, tak sebut nama siapa. Tiba WhatsApp saya, terima kasih banyak Ustaz, besok saya pergi umrah katanya. Ada seorang hamba Allah ni, tanya saya tak kenal siapa. Sekarang saya sedang siap-siap. Saya dah sampai dah, katanya kakak dahi semua. Ini saya kata, ini semua berkat daripada ilmu dan ya, munajat umat. Akhirnya Allah jemput. InsyaAllah. Dan kita pun berazam mengaji sampai pergi haji jemaah sekalian, insyaAllah. Dan banyak tanda-tanda yang telah Allah zahirkan, tinggal lagi kita nak percaya pegang ke tidak. Itu saja tanda banyak dah jemaah sekalian, insyaAllah. Mudah-mudahan itu saja jemaah sekalian, insyaAllah. Besok ada kuliah duha, besok ada kuliah duha. Saya ada kuliah duha jemputan di masjid Sayyidina Hamzah di Batu Kif. Mana ada yang berdekatan boleh datang pukul 9 sampai pukul 10.30. Dan insyaAllah saya ada buat live, insyaAllah. Dan besok lepas tu ada kuliah zuhur, ada kuliah zuhur di Sandabi Plantation, Surau Sandabi Plantation. Itu tak boleh masuk lah, itu sebab ada private kan. Tapi saya buat live juga besok, insyaAllah. Dan malam di Nurul Islam Ampang, di Ampang, Nurul Islam Ampang. Mana ni ada area Ampang, berhajat untuk dengar secara live talaki, boleh datang jemaah sekalian, insyaAllah. Baik, itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya, terkekurangan, terkasar kata tukaran bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini, penuh barakah. Aku lukau lihada wa sallallahu azim liwalakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafar dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu akbar.